kondisi jembatan Kalibening guys, metugel. Kondisi jembatan Kalibening sing arah katenang Kalibening pikir-pikir sih. Mandarai gladake gak tugel. Ya Allah. Gondaruso padha bingung ya Allah. Ya Allah. Padha ngungsi kabeh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya Muhammad Suja ya. Untuk jembatan Kalibening ini ya, aman-aman, normal, utuh, tidak ada kendala ya. Tidak ada yang retak ataupun yang lainnya. Tadi itu berita hoax. Ini mobil saya ya, di tengah jembatan ya ini. Tidak ada, itu tadi berita hoax. Mohon maaf dan terima kasih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan termakan provokasi berita hoax ya. Ini jembatan yang lawas, ini yang lama ini. Aman, tidak ada problem ya. Tidak ada problem. Oh itu, banyak orang yang menonton bahkan lewat di jembatan yang lama ya. Tidak ada. Aman terkendali. Aman, tidak ada masalah, tidak ada problem. Saya sekali lagi klarifikasi, aman terkendali untuk jembatan Pronojiwo. Wah, kalau ada berita jembatan Pronojiwo putus, ini masih ada kendaraan mobil. Cuman kita percepat setiap ada mobil masuk, keluar itu dipercepat. Karena juga kita khawatir, tetap kalau ada keretakan bahwa ada sesuatu di jembatan Pronojiwo, itu masih wah, masih aman. Mudah-mudahan berdoa semua ini. Dan Muhammad terkendali. Kalau suara banjir dalam jarak-jarak kita di pinggir jembatan di sana. Saya atas nama Hasbi Royhan mau mengklarifikasi tentang apa yang saya ucapkan dan yang saya katakan. Dan saya